zweiten. Halo Sobatomania, dimanapun berada, kali ini saya berkunjung ke markasnya Deus Ex Machina ya, di seputaran Canggu. Bersama dengan Kawasaki W175 custom berada. Jadi terima kasih buat Kawasaki yang sudah meminjamkan motornya pada saya dan untuk di review juga. Di markas Deus Ex Machina ini juga ada factory outletnya ya, juga ada restoran dan juga langsung workshop untuk custom motornya. Silakan sobat lihat-lihat, mungkin bisa dijadikan inspirasi memodifikasi motornya, boleh juga. Untuk video motor modif dari Deus Ex Machina juga ada beberapa di channel ini sebelumnya, silahkan dicek. Ini beberapa yang ada di dalam ya, factory outletnya. Nanti yang penting-penting mungkin saya akan upload lebih detail. Masuk ke dalam belakang ya, maksudnya di sini lagi dipajang ada deretan motor custom yang sudah jadi Deus Ex Machina. Ada beberapa diantaranya yang sangat penting ya, yang dipakai oleh beberapa orang terkenal juga. Nanti saya akan upload berikutnya satu persatu. Ada juga yang dipakai pembalap MotoGP sob, pasti tahu ya, lihat dari sekilas mungkin ada yang mengenali yang mana. Nah ini dia workshopnya, coba kita cek. Minta izin ya di dalam, dan udah dikasih ya. Sini ada yang motor sudah setengah jadi. Kebanyakan di sini mesinnya dari Honda ya, tapi juga ada yang Kawasaki, ada juga Yamaha. Rata-rata mesin yang lawas tahun, pokoknya ya 5 tahun ke belakang lah, kecuali ada beberapa ya secara khusus. Ini unik, ini yang satu ini ada nomor 5-nya warna merah putih seperti motor yang kemarin sudah saya upload di channel ini. Warnanya merah putih juga, sama custom dari Deus juga, silahkan dicek videonya. Nah
Nah, ini dia bengkelnya. Oh, bisa dibilang bengkel, bisa dibilang tempat customnya, rumah customnya ya. Oke, buat sobat yang berkunjung ke Bali, mungkin yang main-main ke Canggu belum lengkap ya, kalau mampir mungkin ke sini. Tentunya yang hobi otomotif. Oke, terima kasih atas waktunya. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.